Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Mister Gaming. Oke, kali ini saya bakal melanjutkan series Kode Keras Buat Cowok dari Cewek Season 2 episode 62 yang judulnya itu Teacher Dad. Nah, bagaimana keseruannya? Oke, kita langsung mulai, Bro. Jadi saya nggak sabar, guys. Karena ya Pak Iwan sama Bu Sri akan ngedate, guys. Dan ditemani oleh si Adi sama Lala ya, guys ya. Saya juga agak penasaran nih, gimana nih dua sejoli ngedate, apakah akan berjalan lancar atau malah sebaliknya. Bentar guys, bentar. Dah, oke, kita lanjut. Teacher Dad, hari ini lo akan memenuhi janji lo dengan Pak Iwan untuk ngebantu dia ngedate sama Bu Sri. Akankah date mereka hari ini berjalan dengan mulus? Dan bagaimana nasib kelulusan lo setelah ini? Oke. Dan di sini wah, gue salfok guys sama pakaiannya si Lala, bos. Terus, okelah kita langsung buka koin, buka episodenya, kita langsung mainkan. By the way, koin saya tiris banget, guys. Lihat nih. Koin saya ada berapa? No, 145. Melanjuti kisah sebelumnya. Setelah kelulusan lo yang berada di ujung tanduk, kali ini lo punya misi yang lo harus selesaikan. Misi yang gak biasa karena lo harus berhasil nyomblangin dua guru lo yang masih jomblo itu. Ngejomblangin gak tuh? Bahasa apa dah itu? Semoga berhasil ya, bro. Oke, thank you, Thor. Jomblangin, buset, bahasa apa itu? Keesokan harinya, lo udah sampai di sekolah pagi-pagi sekali. Begitu lo sampai di gerbang, lo melihat ada Pak Iwan dan Mamang. Wah, mati nih, yang pada telat, Pak Iwan udah jagain gerbang. Untung hari ini gue datang pagi-pagi. Lo pun jalan ke arah mereka untuk masuk ke sekolah. Sekalian nyapa mereka dulu. Pagi pak, pagi mang. Pagi dit. Selamat pagi. Akhirnya kamu datang juga. Saya masuk dulu ya. Dengan santainya lo melangkah melewati Pak Iwan dan Mamang. Tapi baru saja beberapa langkah, tas lo ditarik sama Pak Iwan. Iya, tor dulu wey, tor janji. Enak aja kamu main masuk aja. Hah? Kan saya gak telat, pak. Kok saya ditarik-tarik sih? Bukan gara-gara telat. Saya mau ngomong sama kamu. Oh, masalah ngedet, guys. Hah? Ada apa ya, pak? Tumben banget. Ini soal kemarin. Lo baru ingat kalau lo masih ada misi untuk deketin Pak Iwan sama Bu Sri. Oh, itu toh. Maaf, Pak, maaf, saya lupa. Hah? Ada apa sih, Pak? Tumben damai sama Adit nih. Tiba-tiba Mamang ikut obrolan dengan tampang keponya. Bukan urusan kamu, Mang. Mencurigakan nih.
Jarang-jarang ada kejadian seperti ini. Sudah, kamu jangan ikut-ikutan. Jaga gerbang saja yang benar. Ikut saya sebentar, Dit. Pak Iwan mengajak lo agak menjauh dari Mamang. Jadi gimana, Pak? Berhasil rencananya? Berhasil, Dit. Wah. Wih, selamat ya. Kok bisa? Jangan. Oh iya, terus-terus. Coba kita nanya. Oh iya, terus-terus. Oh iya, terus-terus. Gitu maksudnya. Ya, intinya Bu Sri mau kalau nontonnya jadi sore hari. Oh. Setelah urusan di sekolah selesai semuanya. Kan sesuai rencana kan? Terus jadinya gimana, Pak? Kok malah nanya sih? Ya sesuai perjanjian kita lah. Kamu harus ngasih saya tips untuk ngedate sama cewek. Oh, siap. Oh iya iya. Ya udah kalau gitu nanti setelah UN kita ketemu di belakang sekolah. Nggak mungkin di kantin, Pak. Belakang sekolah. Setuju kan, Pak? Kenapa nggak di kantin aja? Jangan, Pak. Bu Sri kadang suka makan di kantin. Nanti yang ada malah ketemu sama dia. Bener juga kamu. Ya udah nanti saya tunggu di belakang sekolah. Oke, siap, Pak. Nanti sekalian saya ajak Lala biar dia bisa bantu juga. Baiklah, kamu atur saja enaknya gimana. Ya sudah kalau gitu, saya masuk dulu ya. Kamu jangan berani-berani nyontek lagi ya. Awas kamu kalau ketahuan nyontek lagi. Gak akan ada kesempatan kedua kali seperti sekarang. Iya, tenang aja, Pak. Kali ini saya gak akan nyontek lagi. Setelah itu, Pak Iwan langsung masuk ke sekolah. Begitu juga lo. Lo berjalan di belakang Pak Iwan agak jauh. Tapi begitu lo mau masuk, lo ditahan oleh Mamang. Eits, tunggu dulu. Kepo, kepo, males saya. Ada apa, Mang? Itu, Dit. Mamang penasaran. Tadi kamu ngomongin apa sama Pak Iwan? Dari jauh, Mamang lihat kayaknya serius banget deh. Ah, intinya adalah urusan Adit sama Pak Iwan. Mamang mah nggak perlu tahu. Ya, masa nggak mau ngasih tahu Mamang sih, Dit? Mamang penasaran nih. Hah, lebih baik Mamang nggak tahu deh, Mang. Ini rahasia soalnya. Urusannya tentang apa sih, Dit? Kasih tahu dikit aja. Nggak mau, Amang. Nanti Adit yang kena sama Pak Iwan. Mama gak akan bocor kok, Dit. Janji deh, janji. Kepo-nya tingkat tinggi sih ini, fix. Pokoknya ini menyangkut masa depan Pak Iwan deh. Maksudnya? Pekerjaannya, Dit. Si Mama kepo banget dah. Gak ada hubungannya sih, Mang. Terus apa dong? Aduh, capek dah. Ah, coba kita tegasin lah. Maksa banget sih, Mang. Habis Mamang penasaran, Dit. Soalnya jarang-jarang kan Pak Iwan sama kamu tuh damai. ya udah diceritain deh. Tapi Mamang jangan bilang ke siapa-siapa ya. Ini cuman kita aja yang tahu nih. Mamang janji nggak akan bilang siapa-siapa. Ya udah intinya Adit mau ngebantuin Pak Iwan buat deketin Bu Sri. Terus nanti tuh Pak Iwan janjian sama Bu Sri mau nonton berdua. Nah, jadi Pak Iwan butuh bantuan saya untuk menjadi mentornya dia sebelum nonton sama Bu Sri. Siap. Makanya nanti setelah UN saya janjian sama Pak Iwan di belakang sekolah. Hah? Serius kamu? Mang, biasa aja napa, Mang? Iya maaf, Dit. Refleks. Kamu itu serius tadi? Iya, Mang, serius. Wah, akhirnya Pak Iwan berani juga ya ngajak Bu Sri kencan. Loh, Mamang tahu kalau Pak Iwan tuh mau deketin Bu Sri? Tahu lah.
Orang kelihatan banget kalau Pak Iwan itu suka sama Bu Sri. Semua orang yang lihat juga pasti tahu kok. Ternyata udah bukan rahasia lagi toh. Ya udah Mang, kan Mamang udah tahu nih ya. Rahasiain aja Mang, jangan kasih tahu siapa-siapa. Tenang aja lah, Mamang akan tutup mulut, Dit. Nah, bagus kalau gitu. Adit masuk dulu ya, Mang. Adit mau belajar dulu nih buat nanti. Hah? Mamang tiba-tiba menempelkan tangannya di dahi lo. Hah? Kamu sehat, Dit? Tumben banget belajar. Allahu Akbar. Mamang. Kacau sih. Gak usah ngeledek deh, Mang. Adit lagi semangat belajar nih. Hehe, maaf, bercanda kok. Semangat ya belajarnya, hehe. Iya. Lo pun meninggalkan Mamang di gerbang. Sesampainya di kelas, lo belajar sebentar supaya ingat sedikit-sedikit materinya. Setelah itu, UN pun dimulai. Tapi kayaknya UN di skip aja ya, skip. Soalnya ini kan menyangkut paut dengan ngedet. No kan? Ini backgroundnya ini kode keras boy ini sekolahnya. Setelah berpusing-pusing menghadapi soal UN, akhirnya UN hari ini pun selesai. Tapi lo belum bisa tenang karena masih ada yang harus lo lakukan. Aturan kata-katanya karena UN-nya apa sih? Ah, gua nggak tahu lah. Kayak kode keras boy aja lah intinya kata-katanya. Lo pergi nemuin Pak Iwan di belakang sekolah bersama Lala. Tapi anehnya begitu lo sampai di belakang sekolah, lagi-lagi ada Mamang di sana bersama Pak Iwan. Dit, kok ada Mamang sih di situ? Iya ya, gue juga nggak tahu itu Mamang ngapain di sana. Hah? Dari kejauhan, lo melihat Pak Iwan dengan tampang yang lumayan nyeremin. Perasaan gue kok nggak enak ya? Lah, kayaknya ada yang salah deh ini. Lo lihat deh mukanya Pak Iwan. Udah kayak singa lapar. Tapi bukannya emang Pak Iwan mukanya begitu terus ya? Ya bener sih. Tapi ini kayak udah mau siap ngomelin kita lah. Udahlah, jangan takut Dit. Kita kan mau bantu dia. Gak mungkin dia ngomelin kita. Ya udahlah, terima nasib aja. Dengan pasrah lo berdua tetap menghampiri Pak Iwan yang kelihatan garang. Pak, kok Mamang ada di sini? Harusnya saya yang nanya begitu ke kamu, Dit. Kenapa Mamang bisa ada di sini? Allahu Akbar. Hah? Kamu ngapain bilang-bilang Mamang soal urusan kita? Wah, Mamang bocor nih. Harus ngomong apa nih gua ke Pak Iwan? Kacau sih. Capek. Ceritain kalau Mamang kepo banget deh. Jadi tuh Mamang kepo banget, Pak. Saya ditanya-tanya terus sama dia. Saya kan gak enak jadinya ya. Ya udah saya kasih tahu aja. Tapi saya gak tahu kalau Mamang malah datang ke sini. Untung cuman Mamang doang yang tahu. Kalau sampai yang lain tahu, bisa bahaya. Saya kan niatnya cuman mau bantu doang, Pak. Siapa tahu Bapak butuh saran dari yang lebih ahli. Ahli lu siap. Hah? Jadi maksudnya saya amatir gitu, Mang? Gak gitu maksudnya. Duh, jadi salah ngomong saya. Udah, Pak, jangan marah. Sekarang mending kita obrolin rencana untuk nanti, Pak. Ya. Kalian berkumpul dan mulai membicarakan rencana untuk nanti. Oke, jadi nanti saya harus ngapain? Bapak janjian sama Bu Sri jam berapa? Sekitar jam 5 deh. Berarti masih ada kesempatan untuk pulang dulu ya, Pak? Iya, kira-kira begitu. Oke, ini tips pertama ya. Asik. Tips pertama. Bapak harus wangi.
wangi number one. Bapak harus wangi. Soalnya itu dasar banget, Pak. Kalau Bapak wangi, Bu Sri juga pasti akan betah lama-lama sama Bapak. Widididi. Bapak di rumah ada parfum kan? Ada lah. Masa iya sih saya nggak punya parfum? Hah? Kok mencurigakan sih? Jadi Bapak punya atau enggak nih? Punya lah. Tapi saya nggak tahu wanginya itu cocok di hidung Bu Sri atau enggak. Kalau Bapak nggak yakin, Bapak pakai punya saya aja. Saya ada yang wanginya bunga melati, bunga mawar, terus bunga talang. Talang. Bapak tinggal pilih deh. Buset, ini mamang sapam apa dukun sih? Minyak wanginya bau kembang semua. Udah, Pak, pakai aja punya Bapak. Selagi baunya nggak terlalu nyengat, Bu Sri pasti suka kok. Gitu ya. Iya, Pak. Yang penting mah masih normal lah baunya. Oke. Terus apa lagi? Bapak jangan sampai telat. Perempuan pasti bete kalau disuruh nunggu kelamaan. That's it. Terus kalau emang terpaksa telat, Bapak jangan lupa bawain sesuatu biar Bu Sri nggak terlalu marah. Jangan lupain siapin puisi, Pak, kalau mau ketemu Bu Sri. Puisi nggak tuh? Biar romantis. Saran mamang kayaknya sih sesat sih. Kalau tebak-tebakan masih mending, Pak. Puisi, yuk. Hah? Udah beda zaman, Mang. Udah gak mempan dikasih puisi gitu. Masa iya baru datang tiba-tiba ngasih puisi gitu? Malahan kritik kali. Ya udah kalau gitu pas lagi nonton beliin kacang rebus sama bajigur, Pak. Iya kali. Pacaran zaman now lah, bukan zaman old. Buset. Aduh. Mang, diem dulu dong. Dari tadi ngasih sarannya gak ada yang bener nih. Pokoknya nanti Bapak bersikap biasa aja ya. Saya tahu Bapak senang, tapi jangan sampai kelihatan banget senangnya, sampai ngelakuin hal yang malah malu-maluin. Stay cool aja, Pak, biar Bu Sri agak penasaran juga sama Bapak. Tapi lo yakin bisa berhasil lah dengan cara cool? Kalau kasusnya si cowok mirip Adipati Dolken sih nggak mungkin bisa ya. Adipati Dolken saha. Tapi kalau model kayak saya masih di sini lo ya. Iya, maksud saya udah, pokoknya yang penting tuh sikap Pak Iwan gimana. Kalau Pak Iwan bisa kelihatan cool, pasti keren-keren aja. Ya kalau nggak cakep-cakep amat, cool malah nggak berguna loh. Jadi intinya saya harus gimana? Lebih baik Bapak jadi orang yang kelihatan pemberani, penyayang, humoris. Allah Akbar, salah guys, sorry. Humoris. Bu Sri pasti suka sama cowok yang humoris, Pak. Nah, apalagi kalau Bapak humoris tapi tetap cool. Bu Sri pasti makin suka deh. Mana ada sih yang humoris yang cool? Ya juga. Ngaco aja nih. Aduh, kalian ini bukannya ngebantu malah pada berantem. Kalian ini malah bikin saya makin bingung harus ngapain. Kalau tahu gini sih mending saya nggak ajak Bu Sri untuk nonton aja. Daripada saya nanti malu-maluin, terus dia malah jadi ngejauhin saya. Ya, Pak, jangan pesimis gitu dong. Iya, Pak, saya padahal udah seneng loh Bapak akhirnya berani deketin Bu Sri. Saya ini diam-diam pendukungnya Bapak Sriwan loh. Pendukung Sriwan loh. Sriwan siapa? Oh, ini nama aslinya Pak Iwan ya?
Saya ini diam-diam pendukungnya Sriwan loh. Oh, Sriwan itu namanya Pak Iwan asli, Pak. Nama kepanjangan ya. Sriwan apaan, Mang? Sriwan itu singkatan Sri dan Pak Iwan. Siap. Gue kira nama kepanjangan, tau-taunya Bu Sri sama Pak Iwan. Jadi saya dukung banget Bapak sama Bu Sri deh. Ya, tapi saya harus gimana dong? Kalian aja ngasih solusinya ngaco semua. Maaf, Pak. Kita udah usaha buat ngasih saran yang terbaik untuk Bapak. Bapak lakukan aja seperti yang tadi saya sama Adit bilang. Bapak gabungin saran saya sama saran Adit. Ya tapi gimana? Saya malah jadi bingung ini. Buset, absurd bener mukanya Pak Iwan. Baru kali ini lihat Pak Iwan panik begini. Ini deh, apa yang Bapak bingungin sekarang? Silakan tanya, nanti kita jawab. Oke. Nanti pas baru ketemu saya harus ngapain? Basa-basi dulu aja. Basa-basi dulu, Pak. Tanya ke dia, udah lama belum sampainya? Atau kalau Bapak yang datang duluan, tanya aja jalanannya macet atau enggak. Setelah itu saya harus apa? Bapak tanya, mau langsung atau mau muter-muter dulu? Oke. Terus apa lagi? Nah, baru deh. Setelah itu, lo menjelaskan panjang lebar agar Pak Iwan cepat mengerti. Lala dan Mamang pun ikut menambahkan kalau ada yang kurang. Nah, jadi seperti itu, Pak. Sudah paham kan? Sepertinya enggak. Jadi gini, Pak. Udahlah, jangan dijelasin lagi. Percuma juga, bakal makan banyak waktu. Lebih baik nanti kita ikut buat mantau Pak Iwan. Jadi kita bisa bantu kalau Pak Iwan lagi butuh bantuan. Hah? Maksudnya kamu ikut saya sama Putri gitu? Enggak, Pak. Saya sama Lala mantau dari jauh. Terus nanti kalau Bapak butuh bantuan apapun, saya sama Lala bisa langsung ngebantuin Bapak gitu. Oh, gitu. Kok yang bantuin cuman kamu sama Lala doang, Dit? Mamang gak diajak? Loh, memangnya Mamang mau ikut? Ya maulah, Mamang kan juga mau bantuin. Gak usah, kamu di sini aja jagain sekolah. Ya, tega banget Bapak mah. Lo dan Lala pun tertawa pelan, ngeliatin Mamang yang kayaknya kecewa berat. Kalau begitu nanti kita ketemu di mall ya, Dit. Bapak masih harus ngawas satu sesi lagi. Oke, Pak, siap. Kalau begitu saya dan Lala pulang dulu ya, Pak. Iya, hati-hati. Pulang dulu ya, Mang. Iya. Jaga sekolahnya yang benar. Jangan sampai ada yang nerobos. Ngeledek kamu ya. Lo dan Lala pun pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap. Sebelum lo janjian kalau nantinya lo akan jemput Lala di rumahnya.